Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita. Kesempatan yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Malaikat-malaikat yang tak terkira banyaknya siap menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hadirlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman yang akan kami renungkan saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Wahyu 5 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Saudaraku, ketika Kristus naik kepada Bapa, Ia tidak meninggalkan para malaikatnya tanpa bantuan. Roh suci sebagai wakilnya dan malaikat-malaikat sorga sebagai roh-roh yang melayani disuruh untuk menolong orang-orang yang menghadapi peperangan yang tidak berimbang di dalam peperangan iman. Ingatlah selamanya bahwa Yesus itulah penolongmu. Tidak seorang pun yang mengerti kecuali Dia tentang keanehan tabiatmu. Ia sedang mengawasimu. Dan jika engkau mau dituntun olehnya, Ia akan memberikan di sekelilingmu pengaruh-pengaruh untuk kebaikan yang akan menyanggupkan engkau melaksanakan segala kehendaknya bagimu. Tidak ada yang tampaknya lebih tidak berdaya, namun sesungguhnya lebih tidak terkalahkan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya dan bersandar sepenuhnya atas jasa-jasa Juru Selamat. Allah akan mengirimkan setiap malaikat yang di sorga untuk membantu orang yang demikian, lebih daripada membiarkan dia dikalahkan. Para malaikat adalah pelayan-pelayan Allah, bersinar dengan terang yang selalu memancar dari hadirat-Nya dan terbang dengan sayap yang cepat untuk melaksanakan kehendak-Nya. Malaikat-malaikat selamanya hadir di mana mereka paling dibutuhkan, dengan orang-orang yang menghadapi peperangan yang paling berat dengan diri untuk diperjuangkan, dan yang keadaan tempat sekelilingnya paling mematahkan semangat. Dalam segala zaman, malaikat-malaikat telah selamanya dekat kepada para pengikut Kristus yang setia. Persekutuan jahat yang amat besar diatur melawan semua orang yang mau menang. Tetapi Kristus mau supaya kita memandang kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kepada bala tentara sorga yang berkemah berkeliling semua orang yang mengasihi Allah untuk melepaskan mereka dari segala bahaya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kita telah dipeliharakan oleh campur tangan malaikat-malaikat. Kita tidak akan pernah mengetahui hingga dalam terang zaman yang kekal kita melihat pemeliharaan Allah. Ketika itulah kelak kita akan mengetahui bahwa segenap keluarga sorga menaruh perhatian dalam keluarga yang di dunia ini, dan bahwa pesuruh-pesuruh dari takhta Allah mengawali langkah-langkah kita dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan yang sempurna bagi kami. Kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi jaminan bagi kami bahwa malaikat sedang berpasukan mengelilingi kami, menjaga kami dimanapun kami berada. Kami yakin bahwa Engkau akan tetap menjaga kami. Karena itu Tuhan, kami datang serahkan kehidupan kami hanya di bawah kendali-Mu. Berkati umat-umat Tuhan dalam melakukan semua aktivitas. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat agar segala yang dikerjakan berhasil. Umat-umat Tuhan yang sedang bergumul, berikan kekuatan iman. Biarlah mereka tetap berjalan dalam iman dan mereka tampil sebagai pemenang. Karena Yesus selalu menyertai mereka. O Bapa di sorga, hamba datang dan menyerahkan semua umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bila mereka sedang bergumul oleh karena COVID-19, berikan juga mereka jalan keluar
bahkan berikan mereka sukacita, sehingga mereka tetap melalui semua masalah-masalah ini hanya dengan pertolongan sorga, dan mereka akan boleh melewati dengan kemenangan yang pasti berasal dari sorga. Karena kami menyerahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hari ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.